hasil-hasil yang dicapai sungguh luar biasa. Lebih-lebih ketika kami tahun 2005 mendapatkan predikat Kabupaten Rembang sebagai kabupaten tertinggal, arti dari kerjasama itu sungguh sangat strategis dan penting dari Kabupaten Rembang. Karena kami sadar Rembang masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Misalnya kemiskinannya masih tinggi di atas 20%, pengangguran juga demikian sekitar 67%. Dari dua indikator itulah kami bisa menyimpulkan arti kerjasama itu sungguh sangat penting. Bidang-bidang yang kami kerjasamakan dengan plan internasional diantaranya adalah bidang pendidikan, kemudian juga bidang kesehatan, perlindungan anak, kemudian juga air bersih dan sanitasi, dan juga ada pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya.